Saluran Salawase, kembali lagi ya di channel Febi Abdul Rizki. Jadi video kali ini saya tuh ingin mereview lampu ini ya. Ini lampu teman-teman Ontelis pasti punya ya, karena lampu kayak gini masih stoknya itu masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman saluran Salawase, kembali lagi ya di channel Febi Abdul Rizki. Jadi video kali ini saya tuh ingin mereview lampu ini ya. Ini lampu teman-teman Ontelis pasti punya ya, karena lampu kayak gini masih stoknya itu masih banyak di kalangan, maksudnya di tempat barang bekas itu masih banyak, dan kayak model di sepeda-sepeda yang dipakai petani ini masih ada lampu kayak gini ya. Oke, mari kita lihat ini lampu apa. Ini lampu elap hand ya. Ini elap hand atau lampu gajah ya. Lampu gajah. Ini biasanya ada di sepeda poin ini gitu ya. Ini ada di sana biasanya. Dan ini ada short set dinamo sama lampunya. Oh iya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sekarang kita mencari lampu kayak gini, ini masih ada ya. Untuk sekarang, tetapi mungkin suatu saat sudah jarang, karena lampu-lampu untuk merek bagus sekarang sudah tidak ada, apalagi kayak gini besok ya, kan pasti ganti generasi kan. Apakah bisa dibuka? Oke, kita buka aja dulu ya. Nah, oke, kita buka. Ini sudah dibuka. Kalau untuk kondisi lampu yang ini ya, ini masih bagus ya. Kalau dibilang nos, ya hampir nos ya. Ini masih bagus dalamannya ya. Wah, ini masih bagus. Itu ya teman-teman, bagus banget ya. Kalau untuk lampunya ini masih utuh ya. Kalau teman-teman tanya apakah ada yang hidup lampunya bang? Kalau untuk lampunya punya saya tuh ada satu sepeda yang di Merteha Holland itu yang hidup namanya. Itu lampu elephant atau lampu gajah. Itu hidup, satset ininya hidup. Cuman sama saya pribadi jarang dipakai ya. Karena apa? Kalau seandainya ini hidup ya ke lampu, otomatis kan ini kan ke ban kan. Sehingga nanti pancalannya itu berat. Nah. Jadi teman-teman Ontelis itu kebanyakan menggunakan baterai HP ya, baterai HP atau anunya lampu ya, teman-teman. Lampu apa namanya wis itu wis, lampu yang biasanya digunakan untuk kita berburu gitu. Lampu yang dibuat berburu itu lampu yang bisa dicas itu teman-teman ya, senter ya. Jadi diambil mesinnya saja, setelah itu disambungkan kabelnya itu ke lampu ini. Itu bisa. Saya tuh pernah mereview di sepeda Gazelle seri 9 ya, yang cowok, di YouTube saya ada, monggo lihat. Di sana ada sepeda Gazelle-nya itu memakai lampu senter tuh, jadi diambil mesinnya saja ya, terus disambungkan kayak gini. Tinggal disambungkan. Di sini ada apa namanya ya, ini wattnya 0,5 watt. 2,5 volt kecil ini ya. Ini 12 volt 5,5 watt. Ini kondisinya masih bagus ya. Dan lampu kayak gini sekarang itu diabaikan ya. Tetapi kalau saya pribadi tidak mengabaikan lampu ini. Sama saya masih ada di lemari. Sama saya masih taruh, meskipun ini tidak dipakai, sama saya masih ditaruh di lemari. Ini masih bagus ya bro ya. Kalau dibilang nos, ini hampir mendekati nos. Nah, ini lampunya ya, sangat utuh di dalam. Apakah ini hidup? Ini pasti hidup ya, karena ini masih lengkap ya. Untuk lampunya saja ini masih bagus. Tinggal kita mengcustomnya. Bagaimana caranya? Kita kan biasanya kan di sini kan melewati ini ya. Tetapi kalau kita memodif, kita ganti saja pakai baterai HP atau senter itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saduran, jika seandainya ketemu sama lampu kayak gini sekarang ya,
Itu mending di save aja ya, ditaruh di lemari gitu ya. Karena apa? Mungkin suatu saat ini lampu bis apa ya? Lampu ini dicari nanti ya. Karena sekarang itu biasanya di tempat barang bekas kan banyak bawa gini diabaikan karena ini kurang wow gitu ya. Tapi kalau saya pribadi tidak ya. Saya tuh kalau seandainya ketemu sama lampu kayak gini, saya juga membeli juga ya. Tetapi dengan harga murah meriah. Karena sekarang kan enggak musim lampu kayak gini ya. Tapi sama saya diambil kalau bagus, Bro. Ini bagus ini, Bro. Ini, Bro, bagus, Bro. Wah. Lampu elap hand. Itu lampu gajah itu, ada gajahnya elap hand. Ini satu paket ya. Lampu saya memang tidak dirangkai untuk hidup semua. Kalau seandainya hidup ini berat panjalannya. Saya pernah menaiki yang hidup itu memang capek ya untuk panjalannya ya. Kecuali di custom. Untuk teman-teman saduluran tuh biasanya yang banyak menggunakan lampu custom itu daerah Mojokertoan, daerah Mojokerto, pokok daerah Kediri gitu ya. Banyak yang menggunakan lampu kayak gini yang berkelap-kelip. Yang warna merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi bagus ya. Kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan lampu hidup, tapi menggunakan senter. Jadi senter itu taruh di sepeda habis ya. Langsung wis gitu ya. Tidak menggunakan lampu kayak gini. Kalau daerah Mojokerto itu di mungkin jika ada yang minat lampu kayak gini langsung komen saja di bawah ya. Kalau untuk lampu kayak gini setahunya itu saya tuh ready ya. Lampu bos juga ready. Lampu bos ya, kalau NOS itu harganya mahal, Bro. Apa NOS itu, Bang? Lampu NOS itu lampu yang istilahnya lama tapi baru ya. Istilahnya ada di toko kayak model atau tidak laku gitu ya, tapi baru, teman-teman. Itu lampu itu mahal tuh ya dibandingkan lampu yang dijual gitu ya, yang sudah dipakai gitu ya. Nah, tapi kembali lagi itu semua tergantung ke si penjual. Si penjual pasang berapa? Si pembeli cukup menawar dengan harga yang cocok. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah kondisi lampunya atau lampu elap hand-nya kayak gini ya. Lampu elap hand dinamonya ini juga. Kalau untuk kayak model lampu-lampu lilin memang saya tuh tidak mempunyai ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, saya turun salawasi. Ocelali subscribe ya. Mantap.